Puskesmas yang dokter pimpin sudah mulai vaksinasi sejak kapan, Dok? Untuk vaksinasi COVID-19 ini sudah dimulai tanggal 15 Januari 2021. Dimulai oleh pejabat Pemkot sebanyak 20 orang. Kemudian selanjutnya setelah tanggal 15 Januari 2021, seluruh nakes yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sumur Batu, Kelurahan Gulak Galik, Pengajaran, dan juga Sumur Batu melakukan vaksinasi ke Puskesmas Sumur Batu. Vaksinasi COVID-19 ini dilakukan dua kali, dosis pertama dan dosis kedua setelah 14 hari. Sampai hari ini sudah sebanyak 185 orang tenaga kesehatan yang ada di wilayah kerja kami sudah melakukan vaksinasi COVID-19. Apa sih sarannya, Dok, untuk masyarakat umum yang akan vaksinasi gitu? Ya, insya Allah untuk masyarakat, terutama TNI dan Polri akan dimulai bulan Maret 2021. Dan untuk masyarakat yang akan disuntik usia 18 sampai 59 tahun, jangan takut karena tidak ada keluhan sama sekali. Dengan upaya vaksinasi COVID-19 ini akan mencegah penyebaran COVID-19 lebih lanjut lagi. Semoga pandemi ini segera berlalu. Dari 100 sekian yang sudah divaksinasi, memang tidak ada keluhan ya, Dok? Untuk itu habis divaksinasi begitu ya? Alhamdulillah, dari seluruh tenaga kesehatan, baik itu pun dari 20 pejabat Pemkot, tidak ada keluhan sama sekali. Jadi untuk masyarakat, jangan takut untuk divaksin. Itu tadi menggunakan KTP seperti itu ya, Dok ya? Untuk syaratnya memang mutlak ya? Oh iya. Untuk persyaratannya adalah dengan KTP, karena dengan NIK itu, nomor induk kependudukan, akan kita daftarkan sehingga nanti masyarakat akan mendapatkan balasan tentang sertifikat sudah divaksin, vaksin pertama dan kedua. Jadi itu menjadi dasar kepada setiap individu ataupun setiap masyarakat untuk bukti bahwa yang bersangkutan sudah divaksin.